kamu kerjanya nggak bisa kayak suami orang lain? Harusnya kamu itu bersyukur suami kamu tuh masih bisa kasih kamu nafkah. Mbak itu cuma numpang di sini, jadi nggak perlu ikut campur sama urusan rumah tangga aku sama Mas Herman, ngerti? Joni, aku dapat perhatian dari dia dan bisa makin dekat sama dia. Aku nggak mau pisah sama kamu. Bodoh amat.